anak Datuk dengan cucu. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah, saya rasa penjelasan LBLT Dr. Zamrul tadi nampak begitu jelas kan. Sebelum ke belah kanan tu, saya rasa ada saudara kita yang sebelah kiri. Bismillah, saya Muhammad Akmal. Saya ingin bertanya berkaitan dengan lontaran Ustaz Zamrul tadi berkaitan dengan hibah yang Ifsah buat tu. Syarat dia agak longgar. Kita nak kata kabul pun tak ada, al-qabat pun ragu-ragu kan. Jadi apa pandangan Ustaz berbanding dengan hibah yang kita buat hartanah kan? Kabul dia ada, ijab dia, al-qabat semua ada. Okey. Atau tak apa? Bawa Dr. Nariza soalan ini. Okey. Terima kasih yang bertanya. Berkaitan dengan Iftar Akhtar Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 Jadual ke-10 berkaitan dengan hibah takaful. Okey. Dalam hibah takaful, dalam kontrak yang berlaku dalam hibah berkenaan, kita dapat lihat bahawa hanya ada di dalam apa ni peruntukan atau hibah kontrak takaful ini, pemberi, penerima ada tapi kabul, tidak berlaku pada masa pemberian. Okey. Wallahu alam lah, berlaku pada masa kandelat dinner apa semua tu, wallahu alam. Tapi pada dokumen tak ada. Kan sebab kabul mungkin je lafaz balik buat hari jadi ke apa kan, tanya dah beri dah, rumah dah beri dah, apa ni takaful dah beri dah kat isteri dia. Dia buat isteri borang je. Tapi kebetulan anniversary pula, kan jelak dinner lah. Nah, abang dah hibah takaful pada awak, macam mana? Ha, saya setuju kau pula tu. Kalau pun tak ada pada borang tu. Ha, mungkin itu berlaku, Allahu a'lam. Cuma yang jelas dalam dokumen itu tidak disyaratkan. Itu sahaja. Okay? Ada pandangan membenarkan. Okay? Kabul ataupun kabul ataupun apa ni, qabat tidak berlaku semasa akad hibah. Tapi bukan pandangan arus perdana iaitu mazhab Syafi'i kita lah. Okey. Ha, itu lebih-lebih lagi lah kalau mazhab Syafi'i kita lagilah tak benar kan. Okey. Tetapi kalau ada pertikaian berkaitan dengan hibah takaful oleh kerana dia terikat dengan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam, forumnya adalah Mahkamah Sibol, bukan Mahkamah Syariah. Kerana terikatnya macam industri perbankan dan sebagainya lah, BBA, mudharabah dan sebagainya, dia pergi Mahkamah Sibol, dia tak pergi Mahkamah Syariah. Kerana dia terikat dengan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam. Okey, kebanyakan kesnya. Okey, cuma nak menentukan hibah berkenaan dari sudut takaful itu, itu pandangan mazhab Syafi'i. Sebab itu saya lontarkan tadi pertanyaan, wajar atau tidak harta bercagar ini yang lengkap semua kita buat cuma cagar sahaja. Yang cagar itulah yang menjadi khilaf atau menjadi apa ni perbahasan di kalangan ulama. Okey. Ha, jadi lebih kurang perkara khilaf tetap ada. Sebab itu saya kata awal-awal pembentangan saya tadi banyak persoalan tentang hibah ini dalam ruang lingkup ijtihad. Semua ulama dah ada pandangan, kita nak jadi ijtihad nak pilih hak mana ya ulama. Okey, bergantung kepada kesesuaian. Sedangkan takaful kita boleh atasi masalah. Okey. Berkaitan dengan penamaan, isu penamaan untuk timbul, isu penamaan mengapa tak dapat menjadi menjadi wasi dan sebagainya, kita tukar ubah kepada terhibah. Proses hampir sama. Ha, dengan penamaan cuma pusing je, ubah sanggul je. Kan? Kalau perempuan lah, ubah sanggul kanan, sanggul kiri je. Perempuan tu juga berat sama. Contoh. Okey. Jadi itu, okey. Ha, jadi kalau kita lihat itu, sebab itu saya nak lontarkan ini supaya pihak-pihak berwajib merenung. Okey. Kami dalam kajian juga dengan Negeri Selangor, masa terdekat Negeri Selangor akan membuat beberapa fatwa yang mana kajian dilakukan oleh kami. Okey. Dalam masa terdekat. Okey, akan datanglah bagi tempoh beberapa bulan untuk kami buat kajian untuk majlis ataupun panel syariah ataupun fatwa Negeri Selangor akan membuat fatwa lah berkaitan ini. Jadi kita akan beri pandangan-pandangan supaya diambil tindakan. Kerana kalau tidak ada suatu garis panduan secara khusus berkaitan ini, sebagaimana takaful boleh hibah, okay,
bukan hanya penamaan semata-mata, maka selagi matulah kemeluk dalam masyarakat tidak sesat. Sebab itu kita nak guna suatu forum, paling tidak fatwa mufti yang digazetkan menyelesaikan hal dalam negeri itu. Okay? Dan lebih jauh lagi kita nak supaya undang-undang membenarkan perkara ini. Sebab itu saya tanya Cik Arifin, tak kaji secara habis lagi, ada ke tidak harta bercaga dalam Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 untuk apa ni konvensional dan Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 memperuntukkan hal harta bercaga. Okay? Kalau tidak ada, mungkin boleh dibawa pindaan akan datang sekiranya pihak-pihak berkenaan rasa bersetuju dengan cadangan berkenaan dengan mengambil kira pandangan-pandangan yang lebih cenderung kepada itu. Okay? Untuk ke arah membuat fatwa, ke arah membuat undang-undang. Okay? Itu sebab itu kita guna forum yang cukup bagus, yang digunakan oleh Wasiat Shop sebenarnya, membawa perbincangan secara terbuka dan perbincangan secara tertutup dengan pihak-pihak yang berkenaan supaya ada pengaruh atau desakan-desakan sebegini ke arah menyelesaikan kemeluk yang berlaku secara apa ni hitam putihnya perkara itu. Kerana kalau orang ini pandangan, orang ini pandangan, orang sana pandangan dalam umum begitu saja sebab ini soal muamalah, tindakan tetap berlaku dalam masyarakat. Dia kata pakai yang ini, yang ini kata pakai yang ini, pergi mahkamah pula, mahkamah rujuk Syafi'i pula. Okey, hakimnya yang amat ahli Syafi'i pula. Kan contoh, okey, rujuk mazhab Syafi'i pula. Okey, jadi dua kali Syafi'i dia. Ha, jadi mungkin dia batalkan. Okay? Pergi tempat lain pula mahkamah. Macam saya bangkit beberapa kes lah. Begitulah likunya apabila tidak ada undang-undang atau tidak ada satu garis panduan atau penegasan yang membawa kepada perkara ini. Sebab itu kita nak supaya perkara ini dibincangkan juga di pihak-pihak yang ada kuasa atau mempunyai bidangnya untuk menentukan. Bukan semata-mata hanya kita saja. Kita rasa boleh kok. Ha, kok tu tak apa seronok. Ha, paling tidak pakai jubah, okey kan? Okey, jadi itu, okey, yang kita nak selesaikan. Sebab itu kita bincang, okey. Terima kasih. Panjang lebar, salah tiga soalan, jadi berbentang kali keempat. Dia akan jadi setengah jam lagi. Dan saya rasa orang perempuan ni dia tukar sanggul boleh bergan, jangan cakap. Ini sesegi sikit. Okey, Cik Arifin, kalau ada nak tambah. Pemakaian pandangan mazhab-mazhab ni sebenarnya kita tengok dalam ruang lingkup undang-undang syarak kita, kebanyakan yang arif hakim mahkamah syariah sebenarnya agak terbuka dalam erti kata mereka melihat kepada maslahah dan mereka melihat kepada hujahan peguam itu sendiri pada ketika kes dikemukakan di mahkamah. Ya, ada kes di Terengganu diluluskan hibah tanpa kabul tapi ada kabar, ya, itu pandangan Hanafi tapi diluluskan di Terengganu. Maknanya macam yang Dr. Damro sebut tadi, dalam keadaan-keadaan tertentu pemakaian mazhab-mazhab tertentu dan dia punya key dia sebenarnya ialah maslahah itu sendiri dan hujahan peguam ketika dibuat hujahan di mahkamah. Kalau kita tengok di Brunei, Brunei sudah pun melaksanakan hukum hudud, ya. Dan saya tak pasti sama ada sudah diwartakan atau tidak Akta Harta Pusaka Brunei. Ya, semasa kami berkunjung ke Brunei beberapa tahun lepas, ditunjukkan kepada kami Akta Harta Pusaka Brunei. Ya, didraft oleh orang yang sama yang mendraft hukum hudud Brunei. Ya, jadi bila kita tengok draft akta di Brunei, dia memegang kuat mazhab Syafi'i. Kalau kita pergi dekat dia punya bangunan pun, dekat bangunan dia pun tulis memegang mazhab Syafi'i. Kita tak ada tulis kat bangunan kita. Dia ada tulis kat bangunan. Dia ni, mereka ni macam penyokong Liverpool lah kan, you never walk alone kan. Jadi bila tengok draft Akta Harta Pusaka tu, ada satu section yang menceritakan tentang pemakaian hibah umrah dan rukbah. Mereka ni pemegang apa ataupun pengikut mazhab Syafi'i, ya, tapi mereka dalam draft Akta Harta Pusaka dia ada sebut tentang umrah dan rukbah. Dan bila saya tanya balik orang yang draft ni, yang draft ni ialah penasihat Sultan Brunei bekas Ketua Hakim Pakistan Profesor Anwarullah. Ya, jadi bila saya tanya balik kenapa ada umrah dan rukbah sedangkan mereka kata mereka pegang pada Syafi'i, dan kita tahu pandangan Syafi'i tentang umrah dan rukbah, dia kata sebab maslahah ummah, kata dia. Ya, jadi Brunei yang begitu kuat memegang Syafi'i pun terbuka untuk menerima pandangan tabi'in, ya, umrah rukbah tadi pandangan tabi'in, ya, menerima pandangan tabi'in.
Jadi kalau kita bicara tentang hibah takaful, saya siang malam selama beberapa hari ini saya duk study clause by clause, section by section, jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 yang ceritakan tentang hibah takaful. Memang ianya tak berkait dengan mana-mana mazhab pun sebenarnya, ya. Dan bila saya tanya antara orang yang terlibat dalam draft akta tu, dia pun membagi orang yang ini dulunya 4 atau 3 tahun lepas bila kita bercerita tentang hibah syarat rubah semuanya, dia memang keras menolak, ya. Tapi sekarang bila tanya kenapa, dia kata dia menentang pemakaian hibah syarat itu di dalam IFSA. Tetapi di peringkat Majlis Pengawasan Syariah Bank Negara Malaysia, kami buat keputusan secara undian. So saya kalah undi, kata dia. Majoriti menang. Sebab itu hibah syarat tu ada. Tapi hari ini pun suara dia dah berubah. Dia dah kata lah, dia kata betul lah, kita kena tengok dari segi maslahah lah, kata dia. Maslahah secara keseluruhannya, kata dia, ada keperluan, ya. Jadi pada saya lah, pandangan secara peribadi, cerita tentang hibah bersyarat dalam jadual 10 IFSA itu adalah satu langkah ke depan di dalam mendepani masalah ummah yang semakin lama semakin banyak ni, yang kata Ustaz Ramro tadi, ya. Jadi sebenarnya dia langkah ke depan, walaupun ada orang pandangannya bermacam-macam lah. Tapi akhirnya kalau kita bercakap tentang penguatkuasaan undang-undang, macam disebut oleh Dr. Ramro, dia akan balik kepada Mahkamah Sivil lah, sebab dia atas. Ya, jadi suka tak suka, itulah dia situasi yang mendepani kita. Dan saya lebih melihat kepada bagaimana dia punya perkembangan undang-undang sekarang ni dapat membantu menyelesaikan masalah. Dan sebab itulah kita sedaya upaya cuba buat dialog terbuka dan dialog tertutup dengan stakeholder, dengan pihak-pihak berkepentingan dalam industri, untuk mewujudkan pressure lah. Tapi tak adalah pressure apa sangat pun, kita ni siapa lah, kan, melukut di tepi gantang, kan, kajang empat malau, kajang berlipat, kan. Jadi apa, kita nak supaya industri faham bahawa inilah dia situasi yang berlaku dalam masyarakat, dan sesuatu perlu dibuat asalkan di dalam ruang lingkup hukum syarak yang dibenarkan. Allah panjang lebar ini dapat pertanyaan di kali kelima, kan. Jadi kita dapat banyak input terbaru sekarang daripada Dr. Zamrus, daripada Encik Arifin Sabirin sendiri, kan, berkenaan dengan industri hibah kita, khususnya tentang undang-undang hibah khususnya. Kalau kita lihat daripada terbercakar tadi tu, satu isu baru yang perlu diselesaikan, apakah forum yang perlu kita kita letakkan supaya dapat penyelesaiannya tuntas. Begitu kita juga dengan kedudukan hibah bersyarat dalam IFSK yang dua tadi tu, kan, menurut akta kewangan Islam tadi tu. Jadi saya rasa salah satu cara penyelesaian ialah melalui pengubalan yang mengundang hibah sendiri lah, mungkin dapat menyelaraskan segala masalah-masalah ni tadi, mungkin mengurangkan impak kepada umat Islam lah. Setakat ni mungkin dah ada usaha ke arah itu, tapi sejauh mana menjadi sesuatu yang realiti, wallahu a'lam. Dan saya ternampak tadi ada soalan terakhir daripada belah kanan saya, Ustazah Cik Mariam. Oh, yang belakang tadi, Ustazah Cik Mariam. Ustazah Cik Mariam katanya ada panel kita kata pihak tepi ke tadi, sebab bersyarat yang tak cari ada. Adik kalau kan adik dia? Tak ada, okey kalau macam tu. Adik? Terima kasih kerana menonton!
paham tadi jelingan bahaya maut tu ya. Takut sama yang balik dekat pejabat ni. Pertama ni saya nak tanya kalau masuk syok kanser yang dilakukan dan diperjuangkan selama ni untuk mendapatkan ataupun mengawal apa ni kepatuhan syariah itu dalam industri ini, sebab di luar sana banyak sangat keturuan-keturuan yang timbul. Jadi soalan saya, apakah bentuk kawalan yang ada ataupun yang diusahakan? Sebab contoh, saya pernah ditanya bila saya nak ke polisi takaful, dia tanya, puan nak hibah ataupun nak wasiat? Saya pening, saya tanya kata apa mesti saya wasiat? Lepas tu, rekod apa yang siap saya call HQ? Rekod HQ, okey saya silapkan. Sebab dia kata sepatutnya hibah ataupun nanti wasiat. Itu dia tanya saya. Kalau orang kata orang set. Apa cerita? Itu satu. Yang kedua, seorang isteri beli rumah. Kemudian dia bagi orang pada dia pilihan sama ada nak nanti wasi ataupun ataupun nak hibah. Saya cadangkan, dia kata. Saya cadangkan puan hibah kepada suami puan. Kejalah masa baik. Dia pun tak dicerangkan apa implikasi, apa kesan dan hibah pada suami. Hibah pada suami tak ditarik balik. Tak dicerita kan. Dia pun, yelah masa kasih sayang kan. Sama pula kalau baru kahwin. Untuk ayah-ayah ni. Saya rasa mula Ustazah pendekkan soalan. Sebab nanti ni pun tak akan kena pula. Lepas tu, kita bincang lah ni. Bincang ambil kopinya. Dia kata lain. Dia kata, alamak, saya awak hibah pada suami saya macam mana? Kalau lepas itu berlaku yang tidak elok, walau alhamdulillah, bercerai dan sebagainya, tak boleh tarik balik. So macam mana itu? Kalau rumah dia ada satu tu, saya dalam rumah tu yang dia duduk. So dia dah gelabah. Saya kata, tak boleh tarik balik lah, dah awak jumpa dah. So kekeluaran ini lah masyarakat. Apa bentuk tawaran yang kita boleh buat? Saya tengok kalau macam yang apa ni, terlibat yang terkafur dan sebagainya ini, khusus sekali dua kali kena lepas. Tak boleh kita kalau kita cadangkan supaya kita buat cara yang lebih ketat, mesti ada diploma dan sebagainya. Macam nak beramal sebagai pegawai syarikat ini, mesti ada diploma dan sebagainya. Ada ini pengamal-pengamal yang ini juga kalau kita letakkan syarat itu. Bukan sekali dua kursus lepas itu dah terlibat. Wallahualam. Okey, alhamdulillah. Saya menunggu bila tamatnya soalan tu kan. Jadi soalan yang pertama saya akan serahkan kepada Dato' Zamro untuk menyelesaikannya. Dan soalan kedua, orang yang layak untuk lebih dapat mengetahui lebih lanjut tentang kedudukan tu, saya rasa saya serah kepada Encik Arifin lah. Okey, saya mulakan dengan Dato' Zamro. Okay. Berkaitan dengan pembinaan rumah yang dibina oleh orang lain di atas tanah orang lain. Orang lain semua tu suami dan isteri, memang pasangan tapi milik beza. Okey. Suami isteri buat pinjaman buat rumah di atas tanah suami. Suami izin buat. Okey. Tanah rumah berkenaan. Sebab itu ni untuk kita masa izin tu kena tanya suami awal-awal lah kalau masih hidup. Okey. Beri kat saya ke tak tanah tu, contoh. Okey. Sekarang ni ada dua harta kekal ni. Okay, tak boleh alih. Kalau you buat rumah tiang tinggi, kita pakat usung je. Kita pakat usung. Tapi rumah ni kena buang rumah, tak mungkin tak jadi begitulah rumah ni. Okay? Jadi dalam konteks ini, dari segi urufnya, adakah pembinaan berkenaan, tanah berkenaan yang dibina rumah berkenaan, masa dia izin dulu, dihibahkan atau sebaliknya? Uruf. Dari segi apa ni amalan kita. Masyarakat kita, kebiasaannya nak tanya urus sebab ramai ni. Okay. Jadi itu, kalau dikatakan hibah, sebab itu kena yang pertama pergi, kalau ada berlaku pertikaian atau kekhilafan di kalangan waris-waris selepas suami meninggal, rumah berkenaan adalah milik isteri. Tanah berkenaan dari sudut apa ni nama pada gerannya adalah milik suami. Isteri masih hidup lagi sekarang kan? Okey. Jadi
kalau isteri nak ke atas tanah kena bawa kepada mahkamah syariat, bangkitkan dalam soal uruf yang saya katakan tadi, dalam konteks masyarakat kita, dalam konteks pemberian dengan benarkan izin membina harta tak alih ke atas, harta tak alih adakah dia dibenarkan dalam konteks hukum syarak. Okey, sebab dari segi izin itu, adakah izin supaya buat sahaja kerana cukai pintu orang lain bayar, cukai tanah orang lain bayar ni. Okey. Jadi apabila berasingan begitu, seolah-olah suami tak beri, kalau dia beri tanah tu suruh isteri dah bayar cukai. Itu dari segi kaedahnya. Secara mudah. Okey, cukai tanah orang lain bayar, cukai pintu orang lain bayar. Okey, kan? Jadi ini yang berlaku masalah. Tapi rumah sesat. Cuma tanah itu mungkin dituntut oleh waris-waris lain. Isteri ada hak sebahagiannya lah ke atas tanah. Rumah hak dia seorang. Tanah tu mungkin tanah yang luas, mungkin tapak tanah itu akan menjadi hak dia sepenuhnya dari segi hukum faraid kalau tanah luas, berserta tuntutan harta sepencarian. Okey, jadi selesai bahagian tu. Kalau tuntutan harta sepencarian dapat suku, tiga suku lagi hak waris, dah waris pun memang dah jadi macam tiga suku mintanya. Kan? Maka dah berjaya satu suku. Keluasan rumah boleh kira dan sebagainya lah. Itu dari segi proses penyelesaian. Okay? Kalau faraid mungkin dia dapat sikit sangat. Mungkin suku rumah. Tutup harta sepencarian, habislah rumah tu. Itu mungkin satu kaedah yang boleh diketengahkan untuk menyelesaikan itu, kalau sekiranya tuntutan harta sepencarian tidak diluluskan. Ayat harta hibah tidak diluluskan. Okey, terima kasih. Boleh jumpa Ustaz Sabrul lepas ni lah. Kita nak dapat penyelesaian bila ada. Okey, Encik Sabri. Terima kasih, Ustazah. Semenjak IFSCA diperkenalkan 2013, saya dapati ramai orang bercakap tentang hibah. Ya, dalam keadaan sebenarnya mereka sendiri tidak faham apa itu hibah, ya, dan pelaksanaan hibah dan sebagainya. Kawalan, kita tak boleh nak kawal, ya, industri ini, sebab industri ini memang industri yang unregulated, yang tidak ada undang-undang yang mengikatnya. Tetapi kalau saya rasa yang Ustazah jumpa tu bukan Brunei Wasa Shop pun. Bukan, eh? Kalau Brunei Wasa Shop, standard dia tidak begitu. Sebab yang kita boleh buat internal dalaman kami ialah kita memang dah ada modul-modul training yang kita tetapkan bagi perunding-perunding kita untuk lalui. Untuk dia lulus memang ada kursus asas lah, tetapi selepas tu sentiasa ada kursus untuk menambah, untuk upgrade ilmu mereka, seperti program-program seperti ini yang kita buat untuk perunding-perunding kita tambah ilmu mereka. Saya juga yang banyak mendatangkan kekeliruan ni sebenarnya ialah orang-orang dalam industri yang bukan industri perancangan harta. Mereka ni di luar daripada industri perancangan harta pusaka, mereka ni di luar daripada industri perancangan harta pusaka. Maknanya mereka ni datang daripada financial industry, bukan perancangan harta pusaka. Jadi bila mereka bercerita, baru-baru ni saya ada banyak program dengan perunding-perunding takaful, dan beberapa syarikat pun saya sudah cadangkan kepada syarikat-syarikat berkenaan. Saya dah bagi modul pun, inilah modul yang perunding takaful mesti lalui untuk dia faham subjek harta pusaka dan juga hibah ni secara mencukupi. Nak kata dalam, tak dalam lah, tapi cukup lah 8 ke 10 modul yang perlu mereka lalui supaya mereka dapat jadi lebih proficient, ya. Tapi usaha juga sedang dibuat untuk pengetahuan semua bersama dengan Fakulti Undang-Undang UKM, bersama dengan grup perunding kita Kausar daripada Shah Alam, untuk kita perkenalkan program persijilan atau certification, yang mana jangka panjangnya sebenarnya ialah kita hendak supaya semua orang yang bergerak dalam industri ini mesti ada persijilan ini, baru mereka mempunyai hak untuk bergerak di dalam industri ini, terutamanya untuk mengelakkan daripada kekeliruan. Sebab hari ini wasiat dengan hibah pun perunding kewangan kadang-kadang tak tahu apa bezanya. Kemudian keluar cerita, macam-macam cerita lah yang tak bertepatan dengan hukum syarak dan perancangan harta pusaka itu sendiri. Jadi saya seronok secara personal kerana sekarang ramai orang cakap tentang harta pusaka berbanding dengan dulu kita macam nak gila seorang-seorang cerita. Kan? Sekarang dah ramai, Alhamdulillah. Tapi rasa seronok dikurangkan sedikit dengan sebaran maklumat yang tak tepat. Bukan kata perunding kewangan, yang muncul dekat televisyen pun cerita tak betul. Jadi menjadi masalah kepada kita kerana kekeliruan terus berlaku. Tapi insyaAllah lah, walaupun ada sebaran maklumat yang tak tepat, tetapi sekurang-kurangnya awareness, kesedaran tu sudah mulai ada.
sekarang ni menjadi tanggungjawab kita untuk membetulkan supaya semua orang yang bekerja dalam bidang ni berada di atas landasan yang betul lah. Dan certification tu nanti saya harap kita buat dengan UKM juga lah, sebab saya produk UKM. Jadi banyak lah UKM dapat benefit, insyaAllah. Yeah. Jadi harap-harap dengan persijilan tu, industri ni akan jadi lebih terkawal, insyaAllah. Dan tak ada lagi masalah kekeliruan maklumat yang disampaikan. Allah Allah. Terima kasih ya, Encik Zabir. Tipinya syur saya kalau boleh ada bila sama juga lah dengan Jabatan Syariah dalam buat persijilan tu. Ha, kita tengok KD punya lah, respon ni. Okey, alhamdulillah saya rasa masa telah tamat. Menjemburui kita. Jadi saya rasa saya akan